Inilah Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wiskutai, Kartanegara yang terletak di sisi barat Danau Melintang. Desa Muara Enggelam ini sendiri mempunyai keunikan dan potensi yang sangat luar biasa. Tentu saja, desa ini menjadi incaran para pelancong lokal. Sebelumnya, Desa Muara Enggelam telah sukses menyelenggarakan festival film dengan bioskop terapungnya. Namun kali ini, Desa Muara Enggelam kembali menggelar pementasan musik terapung yang melibatkan para seniman lokal serta masyarakat setempat. Konsep itu pun tidak jauh berbeda dengan bioskop terapung, di mana para warga menyaksikan pementasan di atas perahu. Kegiatan itu sendiri sebagai ajang untuk memperkenalkan dan mempromosikan Desa Muara Enggelam yang mempunyai keunikan dan potensi luar biasa. Tak hanya itu, pementasan musik terapung ini juga untuk menangkap sebuah peluang dan menarik wisatawan datang berkunjung ke Desa Muara Enggelam. Peluang ini memang salah satu potensi untuk mengangkat artinya harkat dan martabat Desa Muara Enggelam, khususnya mungkin untuk meningkatkan destinasi wisata yang ada di Muara Enggelam ke depannya. Saya yakin, karena apalagi kita ini akan menjadi ibu kota negara, salah satunya ibu kota negara masuk di bagian itu, ya insya Allah ini akan mengangkat, artinya diangkat oleh media-media otomatis secara langsung, artinya warga Muara Enggelam nanti akan terkenal seperti itu di media di media sosial ataupun artinya kedepannya efeknya nanti artinya para wisata atau wisma nanti datang ke Muara Enggelam. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengapresiasi atas terselenggaranya pementasan musik terapung yang diinisiasi oleh warga Desa Muara Enggelam sebagai ajang promosi wisata di wilayah itu. Melalui kegiatan itu diharapkan agar masyarakat Desa Muara Enggelam terus berinovasi dan berkreasi mengangkat kearifan lokal yang dimiliki, sehingga hal itu menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Desa Muara Enggelam ini adalah desa yang punya potensi dengan segala keunikannya, dan keunikannya itu menjadi keistimewaan, dan ini harus dilihat sebagai peluang buat warga Desa Muara Enggelam untuk memperkenalkan kepada dunia luar. Ada satu momen yang berbeda dengan momen-momen penyelenggaraan event di tempat lain. Kali ini di Muara Enggelam menyelenggarakan pentas musik di atas air dengan panggung juga di atas air dan penonton di atas air. Bagi Anda yang ingin menyaksikan secara langsung bagaimana keunikan dan keberagaman kearifan lokal Desa Muara Enggelam, silakan saja datang setiap waktu. Dan tentunya jika berada di desa itu akan mendapatkan kenangan serta kesan yang sangat berharga. Fairuz Yarhan, Kaltim, Tara TV, melaporkan.